bertandang ke markas Barito Putra. Mauricio Souza abaikan rekor pertemuan. Pelatih Madura United, Mauricio Souza mengabaikan rekor pertemuan melawan Barito Putra. Dalam 5 pertemuan terakhir, Madura United tampil superior atas Barito Putra dengan 4 kemenangan dan 1 seri. Dia tak ingin catatan positif tersebut membuat Francisco Rivera dan kawan-kawannya terlena lalu kehilangan fokus. Saya tidak percaya dengan head-to-head ini. Sekarang tahun baru. Itu hanya histori dan Barito Putra mulai liga ini dengan baik. Kita juga, ujar Mauricio Souza. Saat bertandang ke markas Barito Putra, Hugo Gomez dan kawan-kawannya membawa modal positif dari pertandingan sebelumnya. Madura United sukses memetik 3 poin dari Persis Solo lewat kemenangan 4-3. Hal yang sama ingin diulang di markas Barito Putra untuk menjaga asa juara musim ini. Pergantian tersebut mulai menorehkan hasil, sebab agresivitas permainan tim berjuluk Laksar Sape kerap mulai meningkat. Terbukti pada menit 49, mereka berhasil unggul 0-1 akibat gol bunuh diri pemain Laskar Antasari, Frendy Saputra. Di sisi lain pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan meminta anak asuhnya mewaspadai salah satu pemain Madura United. Dia adalah Francisco Rivera, rekrutan anyar Madura United musim ini. Menurut pelatih yang akrab disapa Coach RD itu, Francisco Rivera tampil cukup baik di laga debutnya. Terlebih, Francisco Rivera mendapat sokongan dari pemain lain seperti Lulinha, yang tidak kalah bagusnya. Francisco Rivera, saya rasa sudah kami sampaikan ke pemain beberapa kali dalam sesi latihan, adalah salah satu yang harus diwaspadai karena kualitasnya yang cukup baik, kata Coach RD. Tapi juga tidak hanya dia, karena ada Lulinha, juga Jaja dan striker baru termasuk pemain lokal mereka juga punya kualitas, sambungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sebuah kemenangan atas intinya kita di kandang lawan, karena kita memang sudah persiapkan di Madura dan kita bisa menjalankan instruksi dari pelatih cara mainnya seperti apa menghadapi Barito, dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan niat kita membawa 3 poin di sini. Selamat buat tim dan salam sepak. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.